Kelihatan nggak? Oh, ini yang tadi nyangkut di mata nih. Kenapa ya? Tiap aku ini kayaknya sering banget lilipan matanya. Coba tiup dulu. Tiup dulu, tiup dulu. Dia mau aja gue bohongin ya. Aduh, enaknya seger angin ya. Dingin, weh. Iya, keringetan. Emang kita habis ngapain keringetan ya? Apa dari sampai ku bagi cinta dia. Itu cewek yang waktu itu pernah aku tanyain itu tadi. aku tanyain IG-nya. Iya. Waktu aku ketemu sama siapa ya? Sama Ira kayaknya. Kamu kelilipan juga? Ya, ikut-ikutan dia. Minimal jangan ikut-ikutan ya. Ya, ikut-ikutan sukanya. Tapi kalau diikutin nggak mau. Enak sekali sih ini udaranya gitu ya, dingin enggak. Aduh. Setelah tadi ya itu padahal cuma naik berapa meter dong itu tadi ya, tapi kok panas banget gitu di badan. Woi, jangan dicekek-cekek lah. Yaudah, kok cekek sana kok gini-gini. Teriak dia takut ya kan. Jadi enggak kita beli durian, itu ada durian yang kecil, beli yang kecil aja. Beli yang hah? Udah kepindah. Belum. Udah ini udah kenyang, masih kenyang. Ya, padahal kita lagi pengen makan durian ya, guys. Jadi besok kita ke rumahmu makan durian, kita kontennya di rumahmu makan durian aja ya. Enggak ada yang suka durian tapi aku. Masa enggak ada yang doyan? Ya udah besok ya. Soalnya kalau sekarang kan kita mau beli es krim dulu, Ci. Jangan dibuka. Jalannya pelan kayak gini 40. Sama kan 37 38. Tapi kepala anginnya gede. Ini nggak gede, jadi nggak terbang. Terbang lagi nanti. Ya apa, boleh kan jatuh ke situ ke bawah ya, ke sungai ya. Ya enggak lah, masa malu? Malu kenapa malu? Ya nggak apa-apa, lucu lah. Ini kan? Oke, kita ke sini aja, Ji. Aduh, adik-adik. Mau kemana, adik-adik? Bukannya sekarang masih jamnya sekolah lah, belum buka. Buka belum? Udah. Tapi nggak bisa ini ya? Nggak ada tempat buat nongkrong di luar ternyata sih. Oh, enakan di dalam ya? Yang anjes ya? Tumben dia langsung turun, biasanya nggak mau langsung turun, ngobrol dulu, peluk-pelukan dulu ya. Lama sekali nungguin dia dari belakang. Oh iya, sama aku ya tadi ya, lupa ini. Jangan seru-seru. Jangan seru-seru. Jangan seru-seru nggak tuh. Iya, jangan kenceng-kenceng maksudnya. Enggak? Aku belum pernah nyobain itu. Oh, dong, cobain.
aplikasinya? Sudah, Pak. Kayak ada kecut-kecutnya gitu ya? Ini kecut asem-asem. Kecut gak tuh? Asem. Tapi tadi jalan-jalan naik capek dia ternyata jalan paling cuma berapa meter tadi ya? 10 meter ada gak? Aku tahu, gak bawa ukuran. Sama kayak ukuran aku sama kamu. Kan ukuran aku sama kamu gak ada berukuran. Iya. Kamu gak pengen nyobain punya aku? Kamu katanya doyan punya. Itu es krimnya weh. Tidak pernah. Hah? Udah pernah. Oh, bosen ya? Bosen. Udah bosen dia. Ya. Aku sebenarnya tadi pengen nyoba rasa baru, biar beda rasa gitu. Ternyata emang gak bisa. Soalnya pengennya rasanya rasa yang sama. Sama sayang sama dia ya. Tapi. Itu ada CCTV ya. Kita lagi nonton di pantai CCTV. Jadi kayak dilatin dua orang. Tadi aja ini mbak-mbaknya baik banget. Kita kan request tadi, suruh ini matiinnya dulu sebentar. Kita mau konten gitu. Siap mas, nggak apa-apa nih mbak, nggak apa-apa. Pertama kali kita konten di Mikro ya, ini kayaknya. Kebunnya. Pertama juga. Apa? Kayaknya rumah, udah nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak ada. Besok berarti kemana lagi ya? Banyak, tiap hari itu ada aja agendanya jalan-jalan sama dia. Cari aja jalan-jalan sama dia tadi abis dari Sempur ke sini. Terus nanti abis itu nemenin dia kerja. Boleh gak? Dia ngomong kerja kok. Ya aku izin lah. Gak boleh gitu. Izin ya? Kerja-kerja. Bisa yang kamu kapan? Main-main kan udah main dong kamu. Bisa yang kamu kapan main-main? Yang tadi saya yang sama gue main-main deh. Main-main lah ya, main-main terus. Boleh nggak nemenin dia kerja 24 jam? Emang kerja 24 jam? Kerja berapa jam? 8? Iya kan. Jam berapa sih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, iya 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 jam dia kerja cuma 6 jam bentar kan 6 jam gitu nanti kita full on cam jam 6 jam 6 nanti 6 grogi kita ngomong sama dia 6 jam nemenin dia di toko nungguin konsumen ya iya cuma nanti. Dia kerjanya kan cuma bikin konten baju ya? Nanti yang beli malu. Loh, kenapa? Kan aku ini bantuin kamu ya. Pasti bosmu merasa senang sekali kalau kerjanya dibantuin sama aku. Aku kan gak dibayar sama bosmu. Aku cuma bantuin kamu aja. Iya. Yaudah aku bilang aja sama bosmu, bos aku izin nih bos ya bantuin Fenty ya bos ya. Pasti boleh lah sama bosnya. Ini mau boles asem itu. Untung aja aku tadi gak salah pilih rasa ya. Soalnya, aku suka ini kok. Aku udah biasa kok. Enggak, soalnya aku kalau udah pernah nyobain rasa yang enak tuh enggak mau ganti. Soalnya takut ini. Takut rasanya berbeda gitu. Jadi kalau udah enggak enak, udah nyaman sama yang satu ini, jadi kalau bisa jangan ganti-ganti. Tapi kamu tadi nyobain punya aku. Kan cuma penasaran aja. Cuma enak yang tadi sebelum sama yang di bawah yang ada asam-asamnya gitu ya. Aku nggak suka rasa asam. Tapi aku sukanya kamu ya. Tapi kamu sukanya asam. Memang boleh seasam itu. Kan biar ada rasanya. Manis aja kan nggak mungkin. Memang boleh semanis itu. Ini rambutnya kelihatan sedikit ya? Aurat lagi. Iya lagi. Itu juga ya pokoknya ya.
Gemes sekali ini gitu ya. Ini dia kalau dagunya ditarik ke bawah panjang dia. Ya aku kalau enggak gemuk panjang dagu aku. Hah? Kalau enggak gemuk panjang. Dibilangnya dikiranya aku filler, filler dagu padahal filler mungkin. Filler dagu. Oh, dagunya biar panjang. Ya kan dia habis oplas dagu ternyata. Enggak. Oh enggak. Nah, kayak gini. Kalian pengen lihat posisi kaki kita gimana bermain di belakang kamera gitu. Kemarin juga sempat debat di bulan kaki. Kamu di bawah tuh dia. Nah, itu yang pengen. Dia yang pengen kakinya di situ. Ngeces apa ngeces? Apa itu ngeces? Ngeces. Oh, kamu ngeces? Oh, dia pengen ngeces ternyata. Ngeces. Ah, nggak tahu. Jangan dalamnya mengasihinnya. Wih, nggak boleh dalam-dalam. Emang masalahnya apa kalau kita dalam? Kan kita pengen nyobain rasa paling dalam itu gimana? Rasa paling dalam mencintai dia itu ternyata enak enggak gitu? Ternyata enak paling dalam. Jadi kalau udah masuk ke dalam, lu nanti di bawah kayak ada gula-gulanya gitu. Selain rasa boba, rasa apa yang paling enak? Rasa. Kan gitu, kalau aku yang kayak gitu nggak dengernya sama dia. Nggak didengar. Tadi ada setan buddha lewat tadi. Berarti kalau dia yang nggak ku dengar. Nah. Nih, sini-sini kamu katanya suka rasa ini kan? Kamu rasa... Kamu katanya suka rasa ini. Suka rasa ini. Ah, ini memang. Ini kenapa ya? Kalian denger gak sih kita tadi bilang yang sama gue? Mana kong? Lagi gigi daripada sakit hati. Loh, emang kita nyakitin? Enggak kan? Tau. Gantian jangan aku terus yang nyender sih. Nanti kita kalau enggak gantian dikomplain sama dia. Nah kamu mau anaknya aja gitu. Aku juga pengen dong ngerasain disederin gimana. Abis ini kemana lagi tadi kan? Ini berapa? Jam 11, cepet banget ya. Berasa kayak tadi berangkat sama dia. Dia tadi jam 8 lagi. 9. Iya kayak waktu aku dari perhatiin itu pas pertama ngejemput dia itu kan. Ngejemput jam 6:30 TW. Pas balik itu kok rasanya cepet banget. Kayak baru tadi berangkat kok tiba-tiba udah pulang aja gitu. Padahal aku yang bonceng udah Pan ini pulang, aduh. Entah, aku jalan-jalan jauh. Apa? Yang perlu enak ya. Kata siapa? Kamu belum lihat. Apa? Tangku kan merah-merah kalau pegang tangan lengan itu. Dia nggak tahu. Cuma kan aku pakai sarung tangan. Aku pura-pura kuat aja di pegang stang. Padahal di belakang ban ya. Ban, dibilang ban enggak gitu sih. Ya kan, terus. Enggak, aku berasa kayak gendong tas sepanjang jalan. Adin juga bilang gitu. Wih, lu udah kayak tas gendong aja ya. Dari berangkat, nyampe balik, nyampe warung, nyampe mana aja gitu. Dia bilang kayak tas gendong, nempel mulu. Lah namanya lagi bucin cinta buta ya, kayak gitu ya. Dibilang kan, aku lihat lah kalau kan Adin. Adin. Dibilangnya aku mungil. Dibilangnya mungil. Dibilangnya aku.
itu si tuing bawa cewek, kita deketin dulu, ternyata ceweknya mungil. Boleh semungil itu. Mungilnya tuh gimana mungilnya? Enggak tahu dia. Emang selama ini yang cewek yang kamu bawa? Gak ada yang cantik, gak ada yang mungil. Gak ada yang semungil aku. Enggak. Dia yang mungil. Bener. Tipu lah. Tanya aja sama aden-aden yang bilang. Emang aku masih kecil. Emang yang lain berapa tingginya? Enggak sama kayak kamu. Tapi kenapa aku dibilangnya kecil? Ya kan ada yang gendut, gede, kamu lebih kecil dari dia, jadi ada yang bilangnya mungil. Ah, kalau aku yang bilang ke dia, karena aku lebih kurus, jadi bilang dia tuh semok, berisi, seksi, kayak gitu. Gitu ya? Ya nggak? Ya. Punya dia udah mau habis, punya aku masih utuh. Kan punya kaya. Seutuhnya kamu punya aku ya? Ini baterai tinggal 17%. Nenek. Tinggal 17% ngabisin baterai aja. Kalau pakai IP susah, pegangannya jauh. Terus kayak gini minimal. Bisa kan? Ya. Kalau di sini pencahayaannya oke, jadi enak pakai GoPro. Kalau dia ini pencahayaannya gerak-gerak, baru kita pakai HP gitu. Oh gitu. Mau lagi. Manis sama. Ya lah, orang dia udah manis. Masa suka yang manis ya? Karena aku nggak suka manis, karena aku nggak manis, jadi aku lebih suka yang manis. Jadi aku boleh. Enggak lah, nggak ada boleh. Apa? Borong di tempat umum. Apa? Orang boleh aja. Apa? Semenjak aku bucin sama kamu tuh banyak yang DM bang. Apa? Jangan lah. Itu kan orang DM pesan. Jadi enggak boleh dibacain, enggak boleh dibilang. Bisikin dulu, bisikin. Hah? Coba apa? Jadi cuma dia ketawa-ketawa aja, bagus. Aku bagus. Kalau komennya aneh-aneh aku bagus. Jadi jujur aja, pasti ada lah orang kira itu terlalu liar. Gak mati kampret. Bebas sih orang mau mikir apa. Yang penting kita baik-baik aja. Kalau mau tahu, ayo ikut. Jangan ikut, nggak boleh. Cukup kita aja yang di belakang layar ya. Ya kan mereka mau lihat tentang apa. Iya, maksudnya dia nanti enggak, nanti dia minta gitu ya. Ini di kemarin. Dia sendiri lah. Udah habis. Udah habis. Asin dong. Ini makan ini asin. Asin. Manis. Ini kan asin ya? Salah gak tuh? Asin. Aku kebayang kentang soalnya. Jadi asin ya? Itu yang apa? Yang itu? Enggak, ini
Jadi nungguin baterai kok gak bisa-bisa, awet banget ya. Kan udah habis di kamu. Nah, makanya habis. Ya, semoga aja yang penting. Yang kamu sama aku gak ada habisnya ya? Katanya habis dari Mangandi itu kamu beda katanya penonton, ada yang komen kayak gitu. Emang ya? Enggak lah. Enggak kan? Katanya dia udah gak sayang gue. Terus juga gini, ada yang nge-DM bilang gak ya? Dan takutnya ini kita orang DM. Jawab, kawan.